Selamat datang, Dika. Apa Dika jadi anu ya? Apa make host ya? Host. Dika host, nah. Halo? Halo, halo. Dika jadi host, nah. Co-host aja. Co-host, baca lah. Klik kanan di apa itu? Eh? Ada tanda-tanda titik-titik itu. Cuk klik kanan. Kok ada tuh? Mac co-host. Mac host ada aja. Mac co-host ada dong. Ah, ya. Host aja lah kalau gitu. Oke. Bisa, tapi bisa nggak tahu bantu dong. Oh, ada. Bisa. Udah recorded tuh. Selamat bergabung semua ya. Waduh. Andi Sunanto. Iya kabare. Oke, kita lagi main-main dulu nih. Sudah. Yep. Itu apa? Ini udah diubah sih siapa? Si Abang seneng, udah mulai seneng kan? Kemarin itu kan apa? Sampai hari Senin di sini coba. Oh, pas lebaran ya? Pas di bulan lebaran kemarin ya? Ya pas lebaran kemarin kan? Dari lebaran ya? Artinya aku jadi bingung kan, padahal cuma janji kalau mau ke ini kan? Apa? Iya. Awalnya kan minta nginep kan? Nginep di itu kan? Iya, tapi Abang aku bilang, Bang, ayo udah nih, wah seneng ya. Pokoknya kamar Dika itu udah, di kamar Dika tuh apa meja dinaikin ke atas sekarang. Oh, udah dinaikin ke atas? Meja. Jadi kamarnya ini. Iya. Pokoknya mantep lah. Siap. Aduh, selamat bergabung. Udah rekam. Rajin nih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Mohon izin. Wah, ini murid teladan nih. Susah saya nanti. Hah? Tak kunci yang buat tiap malam minggu. Diko. Oh, tak kunci loh. Nah, tak kunci yang buat tiap malam minggu. Nak pakai malam. Malam Bang Lima. Malam. Semua. Sesuai janji awak nih, dapat sinyal nih. Ah, begitu dong. Nanti ya. Maaf lahir batin ya, Pak Lima. Sama-sama. Nanti ininya nilainya diturunin nanti kalau nggak ini. Pokoknya sekarang kan yang punya pacar putuskan pacarnya.
Ingat Jati. Mana sih Dendi? Dendi ini aktivis yang luar biasa ini. Saya bilang apa? Saya bilang ke dia, saya pengalaman saya panjang sama Dendi ini. Pendawa, pendawa sih ya? Hah? Pendawa, pendawa. Ya? Oh, jadi Dendi gak dapat linknya. Ya. Dendi bilang protes bukan Austria tapi Belgia. Apa? Oke. Oh ini ya lulusannya. Ya, tapi nangis marah, nangis Bombay dia pasti sama. Menderita betul. Iya dia. Orang Sumando apa ini? Enggak tahu tuh apa rata-rata junior-junior saya yang dekat dengan saya di UI itu nyari istrinya orang Minang. Aduh. Ali istri orang Minang. Kita santai aja, enggak terlalu ini ya. Kita mulai jam berapa aja, sebentar lagi. Yang penting kan ada YouTube-nya nanti. Dan yang jelas nanti pas udah mulai ada yang masuk ke sini ke markas, nanti dinarasikan setiap sejak awal itu dinarasikan lagi, ditulis ulang lagi apa setiap sesi intinya apa, jadi disebar lagi. Artinya memang kita ngambil istilahnya kita dengan host dengan Zoom meeting ini sebetulnya ngambil data aja, ngambil data. Nanti kita ini lagi dan akan muncul apa ulasan-ulasan dari para dosen.
betul. Moses, Rudi, Timisela, selamat bergabung. Rudi. Ya, Pak Bang. Hormat, Bang. Binalaidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Sekarang lagi di mana? Manokwari? Ambon, Ambon. Oh, lagi di Ambon. Oh. Kenapa? Siap, Kak. Ada urusan, ada kegiatan keluarga sedikit. Saya kan anak lahir orang Ambon, cuma lahir besar di Papua. Ini Rudi Timisela, aktivis 98 yang ada di Papua. Ganas sekali nih. Pokoknya saya suruh ganas. Kalau IJP sebagai Pak Indra J. Kasim udah marah-marah, nah, pasti nanti akibatnya buruk gitu. Urus Papua, jangan urus Palestina ya. Ya kita urus Palestina, tapi kasih puisi Gaza tadi kan. Gitu. Mana Dendi? Ya. Udah Arkam, udah pernah di apa bertugas di Papua? Udah? Udah dua kali ya waktu tugas Papua. Pas kapan? Hah? Pas pertama? Ma tahu pas lagi demo 98 tuh. 98. Kemudian okay. Tahun 2006. 2006. Ya. Ya, jaga perbatasan. Perbatasan. Ya, kawan-kawan. Di Wamena juga, Maroke, kemudian di apa? Ya di, ya udah semua udah utara, tengah, selatan udah semua. Ada kawan saya itu yang apa? Kawan SMA. Ya. Budi, dia juga udah pernah bertugas di sana. Oh gitu. Kolonel sekarang kan. Mertuanya itu yang anggota DPR dari Partai Demokrat dulu, siapa? Ada. Beda kok tamai SMA tahun berapa? 91. 91 berarti 94 ya berarti tamat ya, 94 berarti. Budi ini ya dia sosial. Kurus-kurus aja dia. Kalau yang sedang tugas di Papua juga Hadi Juanda. Kolonel Hadi Juanda itu dulu dia ketua Senat Mahasiswa UI. Dia dokter. Dokter. Oh, Satgas Kesehatan. Ya, tapi kalau apa infanteri kalau di Budi infanteri. Ya, ntar lagi ada harus pecah bintang juga nih. Masya Allah. Bro Dendi Ramdhani, selamat bergabung. Halo. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam, Bung IJP dan teman-teman semua. Berarti gue salah kostum ya. Tadi Den. Tadi gue rencana ya. Mau pakai apa itu tadi? Masih suasana Lebaran. Aduh, tapi apa? Masih sawalan kita. Ya, nggak apa-apa. Ini apa, Den? Ini ada nih yang rajin di kelas ini ada. Ya, ada kuncennya nih, Pak Brigjen Arka Mevri Karmani. Apa? Selamat malam, Bapak Jenderal. Ya, ada Wirendra Cakrawardaya. Tommy dulu waktu 98 masih pegang kamera ya, Tommy ya? Oh, Tommy lagi di Cilacap ini. Saya bilang saya hadir. Jadi Tommy ini saya pengagum bapaknya dulu. Saya nggak pengagum Tommy. Pak Cakrawardaya rambutnya itu kan apa luar biasa pejuang dulu apa. Ada Linggarjati, ada Fahri, ada Ziad, ada yang udah bergabung ya. Ini Fahri Alamudi. Ya. Ada Rudi Moses Timisela, 98 sekarang lagi di Ambon.
ada Fitra Yandi ya, Fitra Yandi di Pariaman ini. Nah, ada Randika segala macam. Kita mulai kira-kira 5 menit lagi ya, Den ya. Oke. Jadi lo kalau mau ngomong malam ini sampai jam berapapun terserah. Kerjaan lo kan memang diskusi. Jadi ya, tadi ya salah di lihat CV ya, memang kalau udah merasa deket tuh merasa hafal ya. Jadi Dendi Ramdan ini alumni dari Belanda dan Belgia. Lu tim bola lu siapa, Den? Gimana? Ya tim bola dong. Tim bola. Oh. Jagoan siapa? Tim bola. Ya Ajax Amsterdam. Ajax Amsterdam. What is Chelsea? Walaupun gue Chelsea lah. Tapi susah kalau udah masuk Liga Champions emang kelihatan kelasnya masih satu level di bawah. Gue sempat klub top Italia, Inggris. Milan dulu. Tapi pas ngeliat Zola di Chelsea pindah ke Den Haag. Tapi Ajax itu pendidikannya bagus. Dia tuh banyak nyuplai pemain keluar. Yeah. Tapi jago. Sebagai klub nggak tumbuh karena secara finansial agak keteteran. Arjen Robben jagonya ini bang ya. Robben di sana juga. Ajax ya. Akademi Ajax. Robben itu di Groningen. Saya dulu Suarez, di Groningen Suarez. Juga. Sama Suarez di Groningen ya, juga dulu Robben tuh lagi kawinannya di bar biasa aja tuh dia tuh. Tahun 2006 ya Arjen Robben. Terus dia kan Ibra sempat diajak juga kan? Ibra. Oh iya ya dulu waktu baru-baru. Ya. Yang kelihatan ini tuh Suarez, Luis Suarez. Itu dari Groningen gajinya dulu cuma 3.000 euro. Terus ke Amsterdam, kelihatan makin bersinar, gajinya baru 15.000. Nah, terus diambil klub Inggris, langsung ratusan ribu. Ya karena kan kekuatan finansialnya kuat, bagus sekali kan klub Inggris komersial. Makanya bakat-bakat bagus tuh larinya ke klub Inggris. Karena modalnya kuat. Itu aja sih yang tapi memang pemuda-pemuda dunia kenapa ke pemuda dunia kenapa ke Inggris ya? Ya karena itu daya tarik finansialnya yang tinggi kan. Ya siapa juga yang enggak yang nolak kalau digaji puluhan ribu euro atau pound. Katanya memang persaingan antar kota di Inggris itu luar biasa ya, karena ada industri-industri ada kelas buruh segala macam ya. Jadi ya mereka kan punya sejarah panjang untuk pengelolaan bisnis di olahraga itu, dan hak siar itu yang paling besar pendapatan buat mereka ya. Ya TV aja kan yang dicari orang Liga Inggris kan, Liga Belanda, Belgia, Prancis pun nggak dipandang sebelah mata. Dan klub di sana kan relatif nggak terlalu jomplang ya yang atas sama bawah. Persaingannya ketat makanya tuh. Ya, benar. Dinamis sekali. Ya klub papan tengah bisa ke atas atau kayak kemarin tuh siapa yang Leicester. Leicester, ya Leicester baca. Iya tiba-tiba juara itu dari mana? Gak bakalan ada tuh di negara lain. Iya tiba-tiba muncul ya. Iya, itu kan yang bikin menarik. Oke, nanti kita diskusi bola, kita mulai ya. Yang penting bagi kita nanti kita broadcast segala macam ya. Karena sudah agak malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera kepada kita semua. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada umat muslim yang menyelenggarakan apa? Idul Fitri ya. Ini kita
kelas kita otomatis off kemarin saat minggu kemarin ya, bukan karena apa-apa, karena markas ini lagi diduduki. Jadi kalau nggak diduduki markas ini saya tetap buka itu, tapi ya, diduduki oleh anak-anak saya selama beberapa hari, jadi ya sudah kita tutup kelasnya dulu. Nah, kita akan lanjutkan hari ini. Dan rencananya memang malam ini kita menampilkan dua orang apa penulis, satu lagi Zaki ya, Zaki Umam. Cuma dia udah ada acara, dia kebetulan lulusan Jerman ya, dan terakhir saya ketemu dia itu November tahun lalu, kita berpisah di stasiun kereta Cirebon waktu dia pulang kampung, kita keliling-keliling. Jadi Zaki ya nanti mungkin dia akan muncul dalam kelas-kelas berikutnya, karena dia sangat paham tentang masalah-masalah yang terkait dengan Islam, terorisme, Timur Tengah dan segala macam. Karena selain dia adalah aktivis kelompok studi mahasiswawi, dan Deni Ramdhani juga, ya tentu saya juga dong, harus disebut juga sebagai pemegang sabuk aktivisme, itu dia juga aktif di pusat studi Timur Tengah di UI. Jadi itu nanti kita melihat hal-hal lain juga berkaitan dengan perkembangan dunia sekarang. Nah, Dendi Ramdhani, nanti CV-nya bisa dibaca, lulusan dari Belgia dan Belanda, saya tahu penderitaannya dan pokoknya, tapi saya hampir ya ini udah kayak Dendi ini udah kayak adik kakak kita ya. Dulu tanggal 13 Mei pakai mobil putihnya kita ke Trisakti bersama bertiga dengan Jiji Rizal, dan saya tuh nyarankan agar mobil itu diparkir di rumah sakit Sumber Waras. Saya udah prediksi nanti kalau ada kekerasan, ada kerusuhan, nggak mungkin orang masuk Sumber Waras. Karena saya sudah menyaksikan banyak sekali kerusuhan sebetulnya di Jakarta ini sejak ya banyak peristiwa ya kerusuhan yang saya lihat dalam pandang mata sendiri ya. Jadi sudah melihat, kalau sudah melihat masa sudah tahu itu mau rusuh. Nah, Dendi ini ada salah satu jenderal lapangan juga, ada Padang Wicaksono, Fahri Alamudi, ada yang lain ya yang menggerakkan ribuan keluarga besar mahasiswa. Jadi itu salah satu kenalan saya. Dan Dendi juga dulu ketika kami menjadi asisten dari tim asistensi ekonomi Presiden Gus Dur, Presiden Abdurrahman Wahid, itu waktu itu saya di istana. Dendi juga kami menjadi asisten dari ekonom-ekonom yang paling berbakat waktu itu ya. Dia yang ditugaskan untuk membangun ekonomi Indonesia dan negosiasi ulang dengan lembaga-lembaga internasional gitu. Jadi udah banyak lah, dan Rahman namanya. Jadi silakan Den, kita berbicara menyangkut masalah bagaimana menyampaikan sesuatu yang sangat rumit seperti angka-angka, data-data statistik, kemudian grafik, ekonometri, matematika, rumus-rumus, dan segala macam yang jelimet-jelimet itu dalam bahasa yang sangat mudah dimengerti oleh publik. Ini kan salah satu keunggulan kalangan ekonom, terutama sejak era reformasi ya, bagaimana ekonom itu bisa berbicara dengan sangat-sangat jernih ya, dan mungkin melebihi para ya sastrawan kalah dengan para ekonom ini, kehadiran para ekonom ya, dan mungkin juga pengacara juga kalah ya, banyak sekali ekonom-ekonom yang muncul, dan salah satunya adalah spektrum yang dikuasai oleh Dendi Ramdhani, saya lihat itu beda dengan Yuki. Silakan Dendi, ambil waktu berapapun ya. Oke, kami mendengarkan.
Oke, baik. Terima kasih, Bung IJP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, terima kasih sekali atas undangannya. Satu kehormatan buat saya pribadi bisa hadir di sini. Saya lihat ada beberapa kawan lama di sini. Ada Deddy Vizantino juga ini muncul ya. Udah lama nih. Oh ya. Ada Deddy. Ada. Nanti yang ajaib jadi. Iya iya. Nih nanti tinggal kopi-kopinya aja nih, ngopi-ngopinya aja nih nanti nih. Ya karena lu orang Sumando dia, jadi Deddy Vizantino langsung naik. Oke. Sebetulnya saya agak bingung juga nih cerita untuk jadi dulu ya, apa? Ini ada ini loh. Waktu kuliah di luar negeri itu aja dulu. Oke. Mulai dari sana aja kita mau dapat background ya nih, karena acara itu kan. Oke ya, silakan. Ya, ini kan yang diminta tentang teknik penulisan populer ilmiah ya. Ya terus terang saya nggak ngerasa berbakat menulis seperti udah IJP ini ya, yang menulisnya tuh seperti air mengalir gitu ya, mengikuti arah dataran daratan ya, kalau dia turun ke kanan dia ikut ke kanannya, jadi enak dibaca dan perlu gitu kalau semboyannya tempo. Nah saya sendiri sih menulis tuh sebagai kewajiban sebetulnya. Karena pertama saya banyak bergelut di bidang penelitian ya, terus ya sekolah, dari dulu memang ada passion yang tinggi untuk di bidang research, cuma memang saya ngerasa ada semacam apa ya beban gitu kalau menulis. Nah ini memang satu hal yang saya struggling dari dulu ya untuk bisa mengungkapkan apa yang ada di kepala ya. Karena problem menulis itu pertama ya tentu kita harus merumuskan apa yang mau kita tulis ya. Ide mungkin berseliweran di kepala kita, cuma memang untuk bisa menata sebagai satu apa ide yang terstruktur gitu ya. Terus juga fokus. Nah, itu memang perlu satu effort tersendiri ya. Dan juga skill ya untuk bisa mensistematikakan apa yang kita pikirkan atau ide kita itu ya. Nah, satu itu. Ya kalau secara praktek mungkin ya kayak kita buat kerangka tulisan gitu ya. Kalau dulu kan belajar bahasa Indonesia itu ada pikiran utamanya apa gitu ya. Terus pikiran penjelasnya apa ya. Tiap paragraf kemudian diturunkan dari pikiran utama gitu ya. Terus ada beberapa pikiran utama. Nah itu untuk merealisasikan menjadi satu hal yang sistematis. Mungkin kalau di kepala kan buat kita sendiri mungkin itu udah satu hal yang kita ngerasa oh ini udah rapih gitu ya. Tapi itu jadi problem ketika kita mengungkapkan ke orang lain ya. Mungkin kalau ingat dulu ada games yang pesan berantai ya kalau nggak salah. Di Family 100 apa dulu ya kayak gitu tuh di TV kan ada tuh pesan berantai ya. Dari pemain pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, terus yang terakhir yang kelima misalnya suruh mengungkapkan apa sih pesannya. Nah, sering terjadi tuh beda yang ditangkap orang terakhir dibandingkan pesan pertama yang disampaikan si orang pertama gitu ya. Nah itu problem di komunikasi. Nah ini juga jadi masalah ketika kita mengungkapkan satu ide ya. Nah apakah ide itu sudah mencerminkan apa yang ada di kepala kita? Nah sering terjadi tulisan itu
mungkin kita niatnya ya tentu kita ingin mengungkapkan apa yang ada di kepala kita kan. Nah, cuma sering terjadi yang tertulis itu beda gitu ya. Ya mulai dari titik koma aja atau penggalan kalimat itu bisa beda gitu. Karena kan bahasa tulisan tuh sangat ada aturan mainnya gitu ya, rigid gitu ya. Nah, itu tentu harus diikuti dan tentu kalimatnya pun harus ada standar baku gitu ya. Yang nah susahnya lagi di bahasa Indonesia itu kan fleksibel ya. Kalimat tanpa subjek di bahasa Indonesia itu bisa enggak bermasalah gitu. Kalau di bahasa Inggris kan sangat. Kalimat tuh ketat ya, harus ada subjek, predikat, objek gitu ya. Terus ada tenses-nya, ada keterangan waktu ya. Ya tenses yang past tense-nya atau yang perfect tense gitu ya. Nah, itu juga sebetulnya jadi problem juga buat di bahasa Indonesia. Ya beda dengan bahasa Inggris atau bahasa Jerman, Prancis. Itu gramatikalnya rumit ya. Di kita sederhana tapi sering terjadi salah pengertian gitu ya. Nah, itu juga yang jadi hal menarik ketika saya ngobrol-ngobrol sama teman saya waktu di Belanda atau di Belgia ya tentang cerita-cerita bahasa. Saya bilang di bahasa Indonesia itu kita nggak ada tenses gitu ya. Terus kata loh, terus nanti gimana untuk ngebedain waktunya misalkan. Kita kan sering berkomunikasi itu dalam maksudnya apa itu konteksnya kan yang lebih penting kan. Misalkan oh saya kemarin jalan-jalan gitu terus saya makan. Terus saya ngobrol sama teman saya gitu ya. Cuma kalau di bahasa Inggris kan ada pembedaan tuh di kata kerjanya ya udah beda gitu, ada tensesnya yang mengindikasikan itu masa lalu. Nah, itu salah satu contoh ya kerumitan di dalam bahasa ya. Nah, hal lain mungkin yang perlu diperhatikan ya, saya pikir selain mensistematikakan itu fokus dari tulisan itu ya. Karena ya sering terjadi karena banyak ide atau banyak hal yang ingin diungkapkan, akhirnya tulisan tuh nggak fokus gitu ya. Tulisan nggak fokus, kemudian ada beberapa ide ya. Nah, saya biasanya berangkat ya seperti saya ngelakuin penelitian gitu ya. Tujuan dari tulisan tuh apa gitu ya. Terus kedua, pertanyaannya apa gitu ya. Terus framework analisisnya tuh seperti apa ya, pakai teori apa. Ya ini memang pendekatan yang relatif. Ya saya ambil dari ya metodologi penelitian gitu ya. Dari tujuan, terus pertanyaan penelitian, terus kemudian datanya apa gitu ya. Terus pisau analisisnya apa. Terus kesimpulan, ya kemudian mungkin rekomendasinya ya. Jadi stagesnya seperti itu. Tapi dalam pengungkapannya tentu relatif populer gitu, nggak rigid kayak di penelitian. Ya. Ini apakah benar itu kalau di Eropa terutama mazhab itu penting? Artinya mazhab seorang ekonom itu menjadi penting gitu. Oh iya, itu kan jadi dalam memandang satu hal itu ya kita ada school of thought ya, atau aliran-aliran pemikiran. Ya taruhlah yang ekstrim itu kan ada orang yang percaya market mechanism gitu ya, bahwa segala hal itu bisa diselesaikan lewat mekanisme pasar. Ya biarkan aja pasar itu bekerja, dia akan mengkoreksi dirinya sendiri, dia akan memecahkan masalahnya sendiri ya, lewat mekanisme yang alamiah ya, atau invisible hand gitu ya.
contohnya ya, taruh di penerbangan ya. Nah ini terjadi di kita ya, mungkin kalau ingat dulu waktu tiket murah sekali itu ya udah 2000-an pertengahan kali ya, apa 2000-an awalan, harga tiket kan sempat murah sekali itu. Nah kemudian ya dari regulator khawatir gitu ya, karena kemudian takutnya nih tiket murah nanti keselamatannya dikorbankan ya. Nah buat orang yang tidak percaya mekanisme pasar, nah mereka, dan itu yang diambil oleh pemerintah ya, jadi sekarang itu kan ada harga batas bawah, batas atas ya, bahkan dulu sempat di-pack juga gitu. Jadi mereka tuh nggak terlalu percaya bahwa ini mekanisme harganya ini bisa ngerusak standar keamanan gitu. Jadi harganya yang dia pack ya nggak boleh terlalu rendah. Jadi dengan asumsi ya harga tersebut cukup untuk menutupi biaya maintenance gitu ya, atau keamanan keselamatan. Jadi nggak rasional misalkan. Dulu ingat betul misalkan Jakarta Padang itu bisa 250.000 ya, awal-awal 2000-an sampai 2005 tuh. Jakarta Surabaya juga paling berapa ya? Sempat 200.000 kayak gitu ya. Nah, menurut mereka ya ini nggak sehat gitu ya. Nah, terus ditetapkan batas bawahnya taruh 500.000, saya nggak ingat angkanya. Taruh 500.000 gitu ya, Jakarta Surabaya atau Jakarta Padang. Nah itu kemudian dipercaya dengan harga segitu keamanan terjamin. Nah tapi buat yang percaya mekanisme pasar, ya biarin aja gitu ya. Artinya itu kan efisiensi yang mungkin di level 300.000 itu ya perusahaan harusnya bisa, kalau dia beroperasi artinya dia bisa menutup operasionalnya gitu ya. Nah itu yang kemudian kalau yang percaya mekanisme pasar, jangan harganya yang ditetapkan atau ada batas bawah batas atas, tapi standar keamanannya yang atau keselamatannya yang dimonitor gitu ya. Harga biarkan bergerak sampai ke level ya terbawah sekalipun, itu kan persaingannya keras, tapi keamanannya atau keselamatannya yang dimonitor secara intensif gitu. Nah itu. Ya jadi nah itu memang akan menjadi warna dalam penulisan kita ya. Jadi kalau Anda punya school of thought pro pasar atau tidak, nah tentu itu akan mewarnai tulisan itu ya. Dan memang bagusnya kalau saya ya diadu aja gitu loh di dalam tulisan kita, sehingga ada dinamikanya, tulisannya tuh ada perdebatannya, plus minusnya apa gitu ya. Nah itu. Nah saya ngasih contoh nih, ada dua tulisan saya di Kontan deh. Saya tuh relatif reguler nulis di Kontan, terus ada bahan presentasi. Karena ya kalau ekonom atau ya saya gitu ya, nulis tanpa ada data atau angka tuh nggak bisa.